lancar. Sehingga dudukan suaranya jaya. Luar biasa. Nah, kita lihat tanggal 5 skor 0-0 pemirsa. Di mana laga set yang pertama akan segera dimulai. Dipimpin wasit oleh Bugi Utomo, wasit 2 adalah Budi Santoso. Yang memimpin jalannya pertandingan pada kesempatan malam hari ini berebut tiket ke babak semi final. Ya. Dan siapa yang akan melakukan servis? Ya nampaknya kali ini bola servis pertama dipegang dari Singo Dutan lewat nomor punggung 2. Ya di sana ada Ipin. Ipin akan melakukan servis, satu servis Ipin. Resip tadi dilakukan oleh Ilham. Satu dengan Joko. Namun sayang, satu pukulan bola menyilang Joko Riawan. Bolanya masih menyamping keluar lapangan. Sehingga angka di sana pertama pecah telur untuk yaitu Singo Dutan. 1-0. Ipin lepaskan satu servis, resip ini lewat 2-1, 4-2, ini dengan 2. Satu pukulan yang dilakukan oleh Yopi dapat terbaca. Amerika dan Jabrik, lekalah. Satu sentuhan bola Jabrik berat berhasil mengincar para pemain dari Mabika, membuat angka 2-0 lewat Ipin kembali di sana ambil posisi. Satu servis sudah dilakukan, resip dilakukan oleh Yato Ilham. Satu dengan Joko Anjo. Dua blok yang dilakukan oleh Hanin termasuk berat dan juga jantin nampaknya ditembus tadi oleh Joko Riawan. Angka di papan skor 2-1 akan lewat 2 ini. Adoni lepaskan satu serbu surah. Satu resip tadi oleh Sang Libino. Satu serangan kembali di mana berat. Namun apa yang terjadi, satu serangan jam belakang dan Jabri berat. Bolanya tadi nampaknya belum bisa yaitu menyeberang net. Terlalu rendah, angka menjadi 2-2. Lewat 2 ini saya terlepaskan satu dari 2 ini. Resip dari Sang Libino namun kurang akurat di sana. Satu dengan berat di sana. Satu blok yang dua dilakukan tadi oleh Kevin. Membuat angka di papan skor 3-2. 3-2 ambil posisi konsentrasi Doni lepaskan satu servis resip dilakukan oleh Halipin. 1-4 kan saja dorongan bola terbaca dari Ilham. 1-4 Ilham keren. Satu pukulan keras yang oleh Ilham Dwi di mana bola blok yang dilakukan oleh Singo Dutan keluar terjadi blok out. 4-2 lewat Doni lagi. Doni lepaskan satu servis resip dengan Sang Libino. 1-4 dari Juhu. Ada apa diambil Yopi di sana, Afrika dari Joko. Ada apa diambil oleh Libero dari Singo Dutan kali berat. Kembali dibuat yang cuai. Satu dengan kali berat lagi. Serangan yang dilakukan oleh Jabri Brahm nampaknya lagi-lagi dibaca tergurung tadi oleh Joko Riawan, membuat angka di sana menjadi 5-2. Lepaskan Jabri Brahm ini, resip Ipin angkat oleh Sang Setan. Kali satu dibandingkan oleh Jopi. Satu dengan Jopi peribol ke belakang dapat diambil Ipin. 1-4 Mael. 1-2 dapat legalah. Dan kali ini namanya berhasil satu penempatan bola pemain dari Singo Dutan, membuat angka di sana 3-5. Lewat jatuh Pramudia Mail lepaskan servis sudah. Satu resip Joko Riawan namun dimana satu resip Joko bolanya kurang akurat, membuat angka di papan skor jarak 4-5. Lewat jatuh Mail ambil ancang-ancang ini. 1-2-3 saya keluar celoroh sudah. Satu resip Yoho namanya satu pengamatan yang cukup baik. Bola dilepas oleh Joko Riawan, ternyata memang bola tipis satu di luar lapangan, membuat angka di sana jarak 6-4. Hal kali ini ambil ancang-ancang konsentrasi dengan Bode Kevin. Satu resip Sang Libiru dari Singo Dutan. 1-2 dari Cibram. Satu backspack Jabri alias Cibram dari posisi 2 berhasil membuat angka di sana Singo Dutan 5-6. 5-6 lewat Handip Sang Quicker. Ambil ancang-ancang di sana Handip lepaskan satu set kecura. Satu resip tadi oleh Sang Libiru Nadhani. Sepertinya satu backspack yang dilesakkan oleh Hilab Dwi berhasil membuat angka di papan skor di sana Pabika menjadi 7-5 lewat Joko Riawan. Kali ini akan melakukan servis Joko, ambil ancang-ancang, ambil posisi satu, konsentrasi satu servis sudah dengan satu resip dari Sang Libiru. Namun apa yang terjadi? Nampaknya Sang Libiru tadi resip tadi Sang Libiru kurang akurat, membuat angka di sana menjadi yaitu 8-5. Satu angka bertambah kembali menjadi 9-5. Yo. Lewat jatuh Joko Riawan ambil posisi Joko. Joko lepaskan satu servis resip dilakukan dari Ipin. Umpankan Mael. Satu dengan bola Ipin dibuat dengan baik Dani. Dapat diambil Mael di sana. Kembali satu bola tangan.
Jago. Dorongan bola dilakukan pemain nomor 12 yaitu seorang Dewa berhasil melesakkan satu pukulan Dewa membuat angka 6 lawan 9. Lewat jatuh Bram. Jabri ambil posisi circle merah jebret. Satu aja berikan tanda oleh Jokori. Satu dua diberikan Jopi. Ternyata masih bledas ya Be. Pemain yang cukup senior dari kubu Pabika asal yaitu Transi Mantoro Yopi Setiawan berhasil membuat angka 10-6. Kembali satu champion-champion di sana adalah menurut hilang bolanya masih terlalu rendah belum bisa menembus pertahanan lawan angka singkong dutan 7 melawan 10 ambil ansang-ansang di sana lewat diki satu rekan seluruh sudah dilakukan satu rajib jadi satu opatkan bila baik satu serangan lewat sajian sang center Joni diberikan oleh Yopi berhasil membuat angka di sana menjadi 11 melawan 7. Lewat nomor punggung 9 di sana ada Alindro konsentrasi lepaskan satu servis resip harus catat dilakukan oleh nomor punggung 2 tamu 7 satu pukulan benteng jalur di jablik bolanya melesat satu di luar lapangan membuat angka di sana menjadi 12-7. Alindro lepaskan satu servis resip harus catat di nomor punggung 7 tadi DG satu serangan kembali dilakukan oleh KB satu pelatangku dapat direbut satu pukulan defense yang dilakukan dapat terselamatkan Joko anabatnya satu penyelamatan bola yang memang jauh namun dapat antara selamatkan oleh Joko namun sayang bola tidak dapat terjangkau oleh Yopi 8-12 kali ini ambil ancang-ancang Dewa lepaskan satu cara dari Yopi satu resip Yopi kurang akurat tidak dapat terjangkau oleh sang center Doni hasilkan kebuat angka 9-12 lewat Dewa betal-betalkan bola Dewa lepaskan satu cara surah resip dengan Tadili dari yang dicepir satu serangan dari Jovi mendapatkan umpan dari Doni berhasil membuat angka di sana untuk Pabika 13-9 lewat nomor punggung 8 di sana ada Jovi kali ini Jovi lepaskan satu servis luar biasa resep dari saling berusaha satu serangan berdiri jebram dibandingkan dengan Jovi umpankan Doni beri Joko ada beri beri Jovi satu umpan Doni tukangnya satu pukulan benteng yang war biasa tadi ilham membuat angka di sana Pabika menjadi 14-9 lewat Jopi Satiawan sirkulat lorot satu resip berat angkat yakin dari tipuan dapat terbaca jadi angkat sampingnya Jopi dapatnya dari Jopi di sana namun sayang satu pukulan benteng Jopi bolanya tidak bisa menyeberang masih terlalu rendah membuat angka di sana 10-14 lewat Ipin di sana Ipin lepaskan satu Ipin satu resip dengan Joko dapat terselamatkan oleh Joko satu pukulan yang dilesakkan oleh Joko memberikan umpan ke dalam timun bola agak sulit tadi yaitu oleh Kevin berhasil membuat angka di Joko 15-10 Adoni saya terlepaskan satu serbe transit sang libero satu umpankan satu Yoho ada pun diambil dari Diani angka jadi 2 bledos war yang Joko Riawan satunya Praji Mantoro Bang Joko Riawan melesatkan pukulan umpan 16-10 satu servis dilakukan pada saatnya dari satu umpan diberi Jabri melesatkan pukulan menembus dua blok yang dilakukan umpan dari Pabika angka di bawah skor menjadi 11-16 lewat nomor punggung 13 di sana ada Yaten Pramudia alias Mail saat ini dipasang sebagai starter seorang starter satu resi Joko satu umpankan dua diserangkan beri baik Ilham dimana tadi Ilham Dwi buat angka di sana untuk Pabika 17-11 lewat jatuh Kevin sang pemain nomor punggung 4 ambil posisi 5 akan melakukan servis di sana Kevin betal-betalkan bola servis sudah dilakukan satu resip dilakukan oleh sang libero satu yaitu pukulan yang dilakukan sangat tadi oleh Hanif berhasil mencetak angka di sana untuk Singo Dutan lipatan skor menjadi 12-17 lewat jatuh Hanif sang quicker ambil posisi 5 satu servis sudah dilakukan di sana satu lagi Jopi di sana satu obat berbahaya oh akibat kore ada coba yang menumpangkan dua diangkat dengan dia Joko
Lesakan satu pukulan mendapatkan umpan dan center 2 nih. Membuat angka 18-12, 18-12, Sokoriawan. Satu servis sudah dilakukan, satu resip di Saligeru. Namun kali ini, namun dimana berawal dari resip yang kurang akurat dari Sang Libero dari Singo Dutan, sehingga masih gagal di sana. Yaitu satu serangan yang dilakukan lepaskan satu serbu sudah satu resip Sang Libero, satu umpan Pael diberikan satu pukulan yang dilesakan oleh Diki, berhasil Diki membuat angka di babak skor 13-19. Menuju ke depan servis, di sana ada Jabrik. Alas berat kali ini ambil posisi satu, akan melakukan servis, ser keluar aja Dier, satu dimana di Joko umpankan dua diberikan Yopi. Namun kali ini Yopi satu pukulan serangannya terbaca tadi oleh Diki, satu blok yang cukup baik dilakukan oleh Diki, membuat angka 14-19. Ada Jabrik asal keluar aja Dier, satu dimana oleh Dani Sang Libero, satu diberikan baik di sana Tilhan. Namun sayang satu serangan hilang, bolanya keluar, menyentuh rob antena tadi, sehingga dinyatakan keluar oleh wasit Budi Utomo. 15-19, tiga angka secara beruntun diraih oleh Singo Dutan. Serangan ini Jabrik, satu dibandingkan baik dan dilibir angka dua nih, ada Yopi di sana, satu pukulan dua nih, dapat diblok tadi, yaitu oleh Dewa. Namun sayang tadi bolanya keluar, membuang angka di sana untuk Papika 20-15. Lewat nomor punggung 2 ada Ilham lepaskan satu sampai sudah range bersantan dari Libero, satu serangan kembali berikan dari Ipin, dapat diblok dengan baik oleh Doni. Ipin serangannya masih gagal sehingga angka di sana untuk Papika 21-15. 21-15 kembali Ilham memasukkan lepaskan sampai sudah satu resip Jabrik umpan Mail diberikan pada Diki, namun satu pukulan Diki nampaknya masih menyamping keluar lapangan, tidak menyentuh blok pemain dari Papika. 22-15 Jojo hati terhadap Ilham lagi, Ilham lepaskan satu sampai sudah satu resip Salibiru, satu umpan Mail diberikan pada Ipin. Kali ini Ipin menembus blok yang dilakukan oleh Alindra sehingga membuat angka 16-23. Ambil ancang-ancang di sana, lewat Diki di sana, ambil satu servis sudah dilakukan oleh Diki, dimana satu plotting servis Diki menggagalkan satu, yaitu Libero, yaitu Dani, tidak dapat menjangkau datangnya bola. Satu servis yang dilakukan oleh Diki membuat angka 17-23. Diki konsentrasi, Diki lepaskan satu servis resuri Dani, sempatkan dua diberikan buat Yopi. Namun sayang satu dorongan bola yang dilakukan oleh Yopi masih melebar keluar tadi tipis di luar lapangan. 18-23 masih Diki lagi ambil ancang-ancang, hal ini 1-2 tinggal lepaskan satu servis Yopi di sana, umpankan dua di pengenek Joko dibandingkan oleh Sang Libero dari Gizi Kodutan. Kembali Diki baik sekali, 1-4 Tutan Yoho. Satu setuan bola tipuan yang melalui Jopi Setiawan menghitung permainan dari Singo Dutan, membuat angka di sana 23-18. Hampir ancang-ancang lepaskan CP di sana, satu resip, satu umpan tipuan dapat terbaca, satu serangan Jopi dapat tertandir dan Jabrik kembali di sana terima, ada Jopi lagi umpankan dua ini Joko. Namun sayang satu serangan Joko bulannya melebar, membuat angka di sana 19-23 Singo Dutan, menambah satu angka. Angka lewat nomor punggung 12 akan melakukan serbu di sana Dewa. Dewa lepaskan satu sampai sudah satu lagi Jopi sampai gear. Kevin nampaknya melakukan serangan menyentuh bibir net, tangan yang dilakukan tadi oleh Kevin. 20-23 satu servis sudah dilakukan, namun sayang di mana Dewa satu plotting servisnya masih terlalu lemah, belum bisa menyeberang ke dalam. 24-20 set point untuk yaitu Papika. Yopi ser keluar aja Dier, satu depan pantas yang libero, satu tipuan dapat terbaca oleh yaitu Ilham Agri Joko. Satu serangan Joko mengakhiri laga set yang pertama untuk kemenangan Papika kali Ancar 25-20, sehingga Papika sementara leading 1-0. Ya, dan kita tunggu jalannya laga set yang kedua, tentunya masih bersama Adiwi. Akan segera dimulai. Nampaknya kali ini dari Singo Dutan menampilkan set terbagus, sementara Pramudia ya saat ini sebagai starter, sebagai open strike, dan langkah set yang kedua akan segera dimulai. Yo yo yo,
Di sana namanya Yudi Setiawan. Pemain nomor 8 melakukan satu servis keras. Namun sayang satu cabang servis Yudi belanja jatuh di luar lapangan. Angka di sana untuk Singo Dutan 1-0 di awal laga set yang kedua. Kali ini lewat dia tuh bagus, kali bagus melapangkan set sudah 1-0 JP. Angka 2 di sang center diberikan dari Joko. Namun kali ini Joko juga bolanya belum bisa menembus yaitu pertahanan pemain dari Singo Dutan. Angka 2-0 kembali bagus sang center. Tetap penalkan bola, satu servis sudah dilakukan. 1-0 Ilham 1-4 servis Ilham. Di pencet belakang oleh sang libero ada Yopi. Ya Yopi juga masih gagal. 3-0 Yoyo. Di sana ada bagus konsentrasi satu set demi dua bagus sudah. 1-0 ini Dhani satu kali baru satu berikan milik Ilham Dwi melesatkan satu pukulan dari posisi 4. Kendati pun di blok pemain dari Singo Dutan bola keluar. Center tiga terjadi blok on. Ada Doni center lepaskan Jabitura. Resip di sana dilakukan oleh Ipin. Satu serangan di mana lakukan oleh Jabrin. Membuat angka di sana Jabrin. Di papan skor menjadi 4-1. Hanif pemain nomor punggung 14. Sang quicker pemain dengan postur tubuh tinggi jangkung. Petal-petal bola Hanif konsentrasi. Satu berkat Roro sudah satu resip dan bisa lebih mengumpankan Doni diberikan pada Ilham. Satu blok yang dilakukan oleh Pramudia nampaknya belum berhasil mengembalikan bola. Terjadi tosball membuat angka di sana 2-4. Kali ini lewat Kevin dia beruyan. Satu servis sudah dilakukan di sana. Satu resip Ipin angkat bangku diberikan pada Pramudia. Bloknya melalui Joko Riawan. Satu serangan kembali oleh Jabri dapat diambil, namun saya bola tidak liar, tidak dapat terjangkau oleh Hasan Center Doni membuat angka di sana menjadi 5-2. Singo Dutan memimpin 3 angka. Kita saksikan di sana Jabri akan melakukan servis keluar jedier. Satu timan jalan dilakukan oleh yaitu Jabri dengan satu tangan kirinya namanya masih gagal. 6-2 pemirsa glu ambil ancang-ancang 1-2 Jabri kayaknya. Satu rekrutkan tadi oleh rekan Ilham. Sebenarnya nampaknya satu bola tosball dilakukan oleh pemain dari Singo Dutan. Satu pukulan yang dilakukan oleh Ilham membuat angka di sana menjadi 3-6. Ilham Dwi lepaskan servis, resi pulih sali biru di sana 1-4, asapkan Ipin satu blok yang cukup baik dilakukan oleh Joko Riawan menghadang satu serangan yang dilakukan pemain nomor punggung 2 Ipin membuat angka 4-6. Ilham Dwi ambil acang-acang satu servis sudah dengan resi pulih sali biru angkat bangun di sana satu dengan Pak Ipin. Dimana Ipin cukup taktis dia melakukan satu sentuhan bola mengecoh blok sekaligus pertahanan dari Papika 7-4. Kali ini lewat Mail yaitu Pramudia lepaskan satu servis resip Ilham Dwi angkat sang center Doni berikan pada Yopi. Dimana satu pertahanan masih dapat terselamatkan dari Bram. Satu bola liar nampaknya di sana gagal tidak terselamatkan tadi oleh Bagus sehingga membuat angka 5-7. Joko Riawan lepaskan satu servis luhur dimana satu resip sang libero yang dilakukan pemain dari Singo Dutan namanya belum bisa melakukan resip dengan sempurna. 6-7 Joko lepaskan satu servis luhur sang libero di sana satu rekan peringkat EP. Laki-laki blessing bola Ipin mengagalkan pertahanan dari Mawika. Angka di sana Singo Dutan memimpin 2 angka 8-6. Lewat nomor punggung 2 di sana akan melakukan servis Ipin. Konsentrasi servis sudah dilakukan satu resip dengan tadi oleh Jato Bilham. Satu pukulan yang dilesakan oleh Alindra berhasil membuat angka di sana 7-8. Alindra menuju ke tempat servis ambil posisi 1 dari Pak Pika. Satu servis sudah dilakukan dengan baik. Resip oleh sang libero 1-4 bagus. Satu serangan dilakukan oleh Yato Hanif. Nampaknya satu quick ball Hanif mendapatkan umpan dari Bagus belum berhasil. Masih dapat diterpas oleh pemain dari Pak Pika. 8-9 walu modo. Lepaskan servis Alindra. Resip oleh sang libero. Satu serangan Pika Ipin. Satu dorongan bola. Kembali Ipin. Yato dengan satu suntikan bolanya untuk yang ketiga kalinya di laga set yang kedua berhasil dari Ipin membuat angka 9-8. Ipin kali ini satu servis sudah dilakukan satu resipnya Yopi sedang angkat dua di Yopi.
tembus nampaknya satu blok yang dilakukan oleh Singo Dutan yang dilakukan oleh Hanif oleh serangan yang dilakukan oleh yaitu Yopi sama podo 9 sama satu serpe oleh Rezim dilakukan dan oleh Sang Libero satu serangan kembali di Jabre satu pukulan open smack yang dilakukan oleh si Brad Jabre nampaknya bolanya keluar angka di papan skor 10 melawan 9 Yopi Setiawan ambil posisi 5 serpe sudah dilakukan Rezim kali berwata ada paling ambil Ilham 1-4 Ilham menyawa kali ini menampaknya Ilham tidak memukul bola keras dia melakukan satu blessing bola mengicu para pemain dari Singa Dutan membuat angka di papan 11-9 ada Yopi Setiawan konsentrasi serpe sudah dilakukan oleh Yopi satu resim oleh Sang Libero 1-4 dan Hanif nampaknya memukul bibirnya oleh satu pukulan big swing yang dilesangkannya tadi melakukan ya sajian dari Bagus membuat angka 12-9 ada Yopi lagi lepaskan satu serpe sudah resim oleh Sang Libero kurang akurat di sana satu peringkat dunia Jabrik dapat dipancar dari Kevin adalah ya 13-9 angka di papan skor. Kembali resim dilakukan oleh Hanif satu serangan di mana Jabre satu defend yang dilakukan oleh Sang Libero Dani defend pasata Libero Dani nampaknya masih gagal di sana sehingga angka di sana untuk Singo Dutan 10-13 lewat Bagus Sang Setter lepaskan dari Bagus di sana satu resim Dani umpankan dua ini biar ya kebul ambiar tadi satu pukulan big swing yang dilakukan tadi oleh Ilham membuat angka di serbu jadi 14-10 satu serbu dengan dua ini resim Sang Libero angkat bagus asal berkata oleh si Brad satu pukulan big swing yang dilakukan oleh si Brad nampaknya bolanya keluar satu di luar lapangan membuat angka di serbu jadi 15-10 lewat dua ini belum setter kelahiran Brad Simantoro lepaskan serbu sudah naik pin di sana 1-4 ada pada apa yang terjadi nampaknya kali ini bagus melakukan satu yaitu kesalahan tadi memang berada di depan net posisi belakang sambil meloncat atau melangsungkan bola tentunya dianggap foul tadi oleh wasit jadi satu serangan dan apa yang terjadi satu blessing bola yang dilakukan oleh yaitu Pak Il berhasil membuat angka di sana 11-16 lewat Hanif sang winger pemain nomor 14 Hanif kali ini ambil posisi konsentrasi satu servis sudah dilakukan satu resim Dani sambil berangkat dua ini satu lagi Joko satu pukulan bola bila duasa yang dilesakan oleh Joko membuat angka di papan skor Papika 17-11 lewat Kevin di sana ada Kevin akan melakukan servis Kevin lepaskan satu servis sudah satu resim di Sang Libero satu umpan berpanjang diberikan diberikan ada Kevin satu dimainkan yang jadi nampaknya bola tanggung Joko gagal tidak dapat menghalau bola dan kali ini angka tentunya untuk jatuh Singo Dutan 12-17 20-17 ada Jabrik Sibram serkuwer Jabrik satu dimana kita diulih Ilham dimana satu resim di Ilham namanya belum berhasil bolanya tidak dapat kembali dengan sempurna angka di sana Singo Dutan kenapa satu angka 13-17 Jabrik lepaskan satu dari keras resim dengan Yopi angkat diberikan kira Alendro ada Joko resim dengan Jabrik satu waninya ada kali ini satu pengambilan bola dengan tangan kirinya oleh sang center Joni nampaknya bolanya tidak dapat mantul dengan sempurna membuat angka Singo Dutan kembali mulai mengejar ketertinggalannya 14-17 aja berencet dier satu tiba nulis Sang Libero satu mereka berikan yang berada yaitu Ilham dapat tertahan kembali satu tiga mereka berikan Ipin nampaknya kali membuat angka Ipin di sana menjadi 15-17 maka akan kembali yaitu mana bukan permainannya Papika ada di sana kembali lewat Jabrik akan melakukan serve dari Singo Dutan dipen dengan lengkap oleh Ilham satu dengan Joko ada pertahanan dari Dewa satu dengan Joko lagi-lagi Ipin namun apa yang terjadi nampaknya satu kesalahan tadi dilakukan oleh pemain dari Singo Dutan sehingga membuat angka di sana menjadi yaitu 18-15 Ilham lebih lepaskan servis Raja Sang Libero di sana 1-4 pada Ipin
Namun satu pukulan bola menyerang Ipin. Kali ini bolanya jatuh di luar lapangan. Angka di sana untuk Papika 19-15. Lewat jatuh Ilham. Ilham lepaskan satu sampai sudah. Resi mulai sang libero di sana 1-4. Anyoh! Dapat diambil dua di sana 1-4 dari Jopi. Dibandingkan Patrick Batu 1-4 dari Ipin di sana. Anyoh! Ada beri oleh dua di sana Jopi. Jopi akan jatuh beri bol pas atas belakang. Ada pada di Jabrin di sana. Akan bangun berkabung dengan Ipin. 1 di bat pas atas yang dilakukan tadi oleh sang libero di sana. Nampaknya masih gagal. Di mana Ipin nampaknya tampil baik, selain pukul-pukulannya mengecoh blok pemain lawan juga tipuannya berkali-kali mengecoh pertahanan dari Papika. Satu dari Juli Dani, satu dari Jopi di sana melakukan satu dorongan bola, satu serangan Ipin. Ada pada Juli Dani di sana, satu ada Dani, satu free ball Jopi. Ada pada diambil jatuh dorongan kemainnya. Ada pada diambil balik, satu dari Joko membuang bola ke belakang. Satu penempatan bola yang cukup cerdik Joko. Melihat posisi 5 yang sudah kosong melompong, Joko mendorong bola dan berhasil membuat angka untuk Papika 20-16. Joko lepaskan satu servis, resepkan sang libero 1-1 kepada Ipin. Namun kembali lagi-lagi Ipin berhasil mencetak angka untuk Singa Butan 17-20. Kali ini lewat Dewa, sang winger nomor punggung 12. Dewa akan melakukan servis di sana. Servis sudah dilakukan, berhasil dari Ilham Dwi. Satu dorongan bola dua ini. Dimana melihat bola tanggung di atas net. Melalui resip yang dilakukan, pemain dari Papika, Doni langsung melakukan satu suntikan dan berhasil. 21-17. Kali ini lewat Alindro, lepaskan servis sudah. Resip dari server 1-4, bangun berkabar luar biasa. Sang pencetak poin terbanyak bagi Singa Dutan adalah Ipin, sang pemain nomor punggung 2. Menuju ke tempat servis di sana, satu plotting servis sudah dilakukan. Namun sayang Ipin, bolanya masih terlalu lemah, belum bisa menembus pertahanan lawan dan membuat tangga di sana menjadi 22-18. Lewat nomor punggung 8, Jopi lepaskan satu servis resep sang libero 1-4 dari Yoho. Ada pada dari Dani, Adib angkat bagus ke Jabrik. Lo, ada pada dari Dani, 1-2, enggak. Ada pada diambil di sana Ipin, satu dorongan bola Jopi akan Dani itu. Afri bol saja Joko, Afri Hani. Di mana melihat bola tanggung, Bagus langsung memberikan umpan kepada Hani, melesatkan satu pukulan Hani membuat angka 19-22. Ambil ancang-ancang lepaskan satu cermin di sana Bagus, satu resip Jopi, satu quick. Di mana namanya Kevin dengan cepat dia melesatkan satu quick mendapatkan umpan dari Doni, membuat angka di sana Papika 23-19. Doni lepaskan satu servis resip salib baru 1-4 bangun dengan Pramod. Satu serangan dari posisi 4 Yatin Pramodya alias Mail melesakkan satu pukulan berhasil membuat angka di sana 20-23. Lewat nomor 14 adalah Hanif. Total-totalkan bola sementara ambil posisi 5. Satu servis sudah dilakukan, satu resep dekat dari sang libero Dianis berikan cedir. Satu pukulan backswing yang dilesakan oleh pemain dari Papika. Bledos dapatnya menggagalkan satu pertahanan yaitu pemain dari Singa Dutan, membuat angka 24 set point yaitu untuk Papika. Dimana kali satu floating service yang dilakukan oleh Kevin nampaknya belum berhasil, belum bisa menyebus pertahanan lawan. 21-24 ada yaitu Jabri asal keluar aja Dier. Satu tipen lawan dari sang libero Dani dapat diambil, ada Jopi di sana. Satu tipen yang lawan dari sang libero 1-4. Ada Mail di sana, ada Doni, umpankan Ilham diberikan kepada yaitu oleh Alejandro. 1-4 dari Jendio. Ada di sana 1-4 Joko memberikan kepada Ilham di sana. Lihat jalan 25-21. Satu serangan menembus pertahanan pemain dari Singa Dutan yang dilakukan oleh Ilham hingga mengakhiri laga set yang kedua. Membuat jatuh yang terjadi sing ketelik beliau Pak Karsanto setia menunjukkan yaitu pemimpin yang bijaksana untuk warga masyarakatnya, termasuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya Singa Dutan. Matur nuwun Pak Karsanto, termasuk Pak Joko. Nah ini wis ora asik pernah ini penanggung jawab. 2-0 angka di papan skor. Di sana ada Ipin
Ipin akan melakukan servis. Ipin lepaskan Sepitra. Satu Najib hilang. Satu Upadu diberikan pelayan. Baik Jopi. Di mana Jopi melaksanakan satu pukulan. Kendati pun dibelok pemain dari Babika. Namun sayang bola keluar. Terjadi blok out dan membuat angka 1-2. 1-2. Ada Doni. Lepaskan satu servis. Doni Rajin Mahir. Angkat dari bangku. Satu tarikan kembali Jabri. Masih gagal Sabrin namanya terbaca tadi oleh Joko Riawan. Membuat angka di sana 2 melawan 2. Lewat Doni. Doni lepaskan satu sampai sudah. Rajin Bregen tadi oleh Jamail 1 menitnya. Kali ini nampaknya tepat timingnya. Ya seorang Kevin melakukan satu blok serangan Big Sven yang dilakukan oleh Hanif. 3-2. Lepaskan sampai Doni. Rajin Bregen tadi 1 umat diberikan Sabrin. Namun kali ini nampaknya bola tidak dapat terjangkau pemain nomor punggung 10 tadi Rino. Sehingga membuat angka 3-3. 3 sama. Lewat waktu center. Lepaskan satu servis. Resim Rino di sana. Satu umpan. Ada Joko. Nampaknya terjadi salah pengertian. Di antara Joko, Doni dan juga Kevin. Sehingga kali ini gagal untuk melakukan serangan bagi Papika. 4-3. Hati tidak bagus. Lepaskan servis sudah di sana. Namun kali ini bola dibiarkan oleh Joko Riawan. Ternyata memang bola keluar. Sehingga akan di sana untuk Fabika 4 sama. Papan bodoh akan di papan skor. Konsentrasi di sana oleh Kevin. Kevin lepaskan satu sampai di sana. Satu resep salah biru. Satu bola tanggung. Nampaknya langsung disentuh saja tadi oleh Ilham Dwi. Berhasil Ilham Dwi membuat angka di sana 5-4. Kevin De Bruyne ambil ansang-ansangnya permainan satu sampai sudah resep dari salah biru. Satu umpan di mana bagus. Rumah dapat apa yang terjadi. Kembali nampaknya bagus melakukan satu kesalahan. Karena Bang Bagus berat dua pemain posisi di belakang. Melakukan satu lompatan, melangsungkan bola ke daerah lawan. Dan dari angka 6 lawan 4, satu umpan di mana diberikan oleh Ipin. Diberikan kepada Jopi di sana. Satu Jopi. Satu pukulan ke Jopi. Di mana satu defense yang dilakukan oleh Bagus. Namun sayang, satu orang pemain dari Singodutan melakukan netting. 7-4. Dan kali ini nampaknya satu plotting service Kevin. Bolanya masih terlalu rendah, belum bisa menembus pertahanan lawan. Angka di papan skor menjadi 5-7. Lewat nomor 14 di sana ada Hanif. Hanif akan melakukan servis. Konsentrasi. Hanif lepaskan satu servis sudah. Resim dekat dari Rino. 1-4 Joko Riawan. Satu pukulan Joko namanya menembus blok para pemain dari Singodutan. Membuat angka di papan skor 8-5. Glu Yopi lepaskan satu servis. Namun sayang kembali satu plotting servis. Bolanya Yopi masih terlalu rendah, belum bisa yaitu menembus yaitu permainan lawan. 6-8. Lewat Jabri. Kali ini Jabri sana keluar Raja Dier. Satu di main pas atas Salibro. Afrikan Rino. Dapat-dapatan di dana. Namun dimana bola liar tidak dapat terjangkau tadi oleh Bagus Center. Membuat angka di sana untuk Pavika 9-6. Lewat Joko Riawan. Joko lepaskan satu sampai sudah. Satu rezim Jabrik. Satu umpan baku diberikan. Ada Ipin di sana. Dapat terjelam. Satu bagian Joko. Di mana satu pukulan dendek Joko. Sedikit terlambat timingnya. Satu pukulan yang dilakukan Joko. Sehingga menyangkut di jaring net. 7-9. Ada Mail di sana. Lepaskan sambil yuhuu. Di mana namanya satu plotting servis Mail gagal. Terjadi error servis dilakukan oleh Pramudya alias Mail. Angkat di sana untuk Mabika 10-7. Ada Ilham di sana. Ambil ancang sang kerut jebret. Satu dengan Mail angkat dua satu meter. Satu beri bol berat. Harus berikan Joko angkat dua nih. Asapkan kena Rino. Satu sentuhan bola Rino melewati blok pemain dari Singodutan. Angka di papan skor dari 11-7. Ada Ilham Dwi. Konsentrasi dari ini sering keluar. Cepiar. Satu di main rally biru. Dari ini satu umpan Mail diberikan. Ada Ipin. Di pen pas atas ini. Sampaikan Joko Pribol ke belakang. Yuhuu. Satu dorongan bola pasata Joko menggagalkan satu yaitu bermain dari seorang lini menuju ke lapangan pertandingan. Laga set yang ketiga.
Ini set yang sangat menentukan untuk Singo Dutan karena sudah tertinggal 2-0. Ada yang melepaskan satu CB Jarvis, resip Asata Sibra. Asata terangkap dari Ipin, dapat tertahan di sana oleh Doni. Asata menangkap Joko, free ball saja mengangkat bola tinggi Joko. Resip Rab dari pas atas, umpankan bagus dari Ipin. Lagi-lagi Ipin, di mana pemain nomor punggung 2 dengan kelincahannya dia menembus yaitu pertahanan pemain dari Papika. 8-12 8-12 di sana lewat Dewa. Dewa lepaskan satu set sudah resep dengan tadi Ilham satu pada Joko Anjo. 9-2 luar biasa Joko Riawan. Membuat angka di sana Papika 13-8. Lewat nomor 10 di sana Rino lepaskan satu set sudah resep sambil Bro 1-4 Anjo. Kali ini berhasil satu serangan Hadi lewat Hasan Jan Seng center bagus membuat angka di papan skor menjadi 9-13. Ada Ipin di sana, Ipin lepaskan satu servis resep dengan Rino 1-4. Kali ini ada bantuan, namun apa yang terjadi? Satu resip atau defense yang dilakukan oleh yaitu Yopi nampaknya bolanya kurang akurat membuat angka 10-13 untuk Singo Dutan. 1-4 Doni diberikan kepada Yopi, dimana satu serangan Yopi kedati pun diblok oleh Hanif, bolanya mental keluar sehingga terjadi blokon sehingga membuat angka menjadi 14-10. Ada Doni di sana, Doni lepaskan satu resip dari Lohir 1-4 kali ini Hanif. Karena satu gerakan zigzag yang dilakukan oleh Hani, slide attack tadi dilakukan oleh yaitu Hani berhasil membuat angka 11-14. Kali ini satu servis dilakukan yang bagus, satu resep di Larino, umpankan Doni berikan dari Joko. Dimana dengan tenang Joko melesakan satu pukulan, lewati dua blok pemain dari Singo Dutan, membuat angka 15-11. Ambil posisi konsentrasi di sana ada Kevin. Kevin lepaskan satu servis resip dengan Ipin, umpankan bagus diberikan ada Sibra, dapat tertahan oleh Kevin. Satu dorongan bola dilakukan oleh Ilham, nampaknya dikurung saja oleh Hanif sehingga Hanif membuat angka untuk Singo Dutan 12-15. Tertinggal 5 angka, aduh 3 angka, mampukah bisa mengejar ketinggalannya? Kita lihat di sana ada Hanif akan melakukan servis konsentrasi di sana, Hanif lepaskan satu servis satu resip Dani nampaknya sang libero bulannya kurang akurat membuat angka menjadi 13-15. Tinggal 2 angka, mampukah bisa terkejar oleh Laskar Singa Bintang? Kita lihat satu yaitu kesempatan untuk melakukan serangan dilakukan oleh yaitu Papika, dan kali ini terlihat oleh Yopi dari posisi 2. Yopi melesakkan satu pukulan membuat angka di papan skor menjadi 16-13. Yopi menuju ke tempat servis lewat posisi 1. Kali ini Yopi Setiawan lepaskan satu servis serangan resip dan berisi berat satu serangan di berisi berat satu di bed pas atas baik Dani, satu free ball saja Rino resip dengan Ipin angkat bagus, satu free ball dapat terpaca ada Joko Eno dapat terpaca di sana Vibram 1-4 dari Bang Ismail di bed oleh Yopi satu terangkan dari Rino ada terpaca Ipin di sana ada bagus balik yang berikan Pramotya apa yang Dani satu berikan balik berikan Yopi ada melihat laki-laki terkecoh yang kedua kalinya. Kalau tadi dilakukan oleh Joko Riawan, nampaknya kali ini dilakukan oleh Yopi Setiawan membuat angka 17-13. Yopi lepaskan sampai namun saya satu plotting service Yopi bolanya masih terlalu rendah sehingga membuat angka di sana Singo Dutan 14-17 lewat Sibra Abram Jabrek ambil posisi ambil ancangan sang serku lecet biar satu direjep dengan Rizal Ibu satu dan Endo satu serangan berhasil dilesangkan dari Ilham Dwi membuat angka di sana Papika 18-14 lewat Joko akan Joko lepaskan satu servis resep serbri lagi-lagi yaitu resip sang libero kurang akurat tentunya angka di sana Papika 19-14 satu resip Mael angkat bagus ada Ipin di sana ada pertahanan oleh sang libero Diani 1-4 oleh Jopi keluar lapangan satu pukulan backline tajam oleh Jopi membuat angka di sana 15-19 lewat Mael alias Pramudia lepaskan satu set sudah resip Joko Riawan angkat di sana asalkan Jopi
Bola sempat membentur bibirnya, terguler ke bidang permainan lawan. Satu pukulan oleh Yopi Setiawan membuat angka menjadi 20-15. Lewat Ilham Dwi, ambil ancam-ancam Ilham konsentrasi serbu cedir. Satu dimain oleh Ibram, 1-4 dari kanannya. Lagi-lagi Ipin luar biasa. Serangannya nampaknya yaitu menggagalkan blok pemain dari Papika. Berkali-kali mencetak angka Ipin, pemain nomor punggung 2 si kecil Nyan Lica. 16-20, satu resip blokatan di liat satu dengan Joko. Kali ini Joko hanya melakukan satu tipuan bola, berhasil mengincok pertahanan baik dari Singodutan. 21-16, gelo. Di sana lewat nomor punggung 10 lepaskan Cedir Rino. Satu resip benar, 1-4 berbahaya kali ini Ipin. Satu blok yang cukup akurat, cukup rapat, cukup tepat, tapi timingnya yang dilakukan oleh Kevin membuat tangan di sana menjadi 22-16 Rino. Namun sayang satu blok servis Rino, bolanya masih terlalu lemah, terjadi error servis. 17-22 Ipin di sana. Ipin lepaskan satu servis dan diberikan oleh Ilham. 1-4-2 diberikan oleh Jopi. Satu pukulan Yopi menggagalkan pertahanan yang dilakukan oleh yaitu Mael, membuat angka menjadi 23-17. Doni Setter akan melakukan sampai Joni lepaskan satu sampai Tracy Pipi di sana. Satu bola tanggung langsung disambar oleh Yopi, membuat angka 24-17 match point untuk Papika. Doni lepaskan satu sampai Tracy tulisan virus 1-4 bangku diberikan ada si pukulan berat keluar mengakhiri pertandingan laga set yang ketiga. Di mana pertandingan penutup malam hari ini antara Singodutan dengan Papika Kalianjar dimenangkan tim bola voli dari Papika Kalianjar dengan skor 3-0.